Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kalia di channel Jepang Surga. Oke, kali ini saya ada servisan B9C Hang Logo ya. Kasusnya Hang Logo. Oke, kita langsung saja. Oke, ini dia HP-nya Redmi 9C ya, dengan kasus Hang Logo ya. Oke, kita coba dulu. Kita akan coba hidupin HP-nya. Oke, HP sudah hidup. Kita akan coba cek. Kasusnya ini gara-gara kata yang punya, gara-gara habis di reset HP jadi setuk Miu ya. Ini cuman muncul logo Miu saja. Oke, ini video saya percepat, ini sekitar 15 menitan HP akan logo sampai HP-nya panas ya. Bisa dilihat, ini saya sudah percepat, tidak mau masuk menu, cuman setuk di logo Miu ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya akan membongkarnya dulu untuk membuka baterainya. Saya buka sebentar. Saya akan buka baterainya ya. Akan cabut baterainya untuk mematikannya. Buka casing dulu. Oke, casing sudah saya buka. Saya akan cabut baterainya dan pasang lagi. Kita akan beralih ke flash ulang ya. Oke, di sini saya sudah membuka unlock tool. Saya akan masukin filenya dulu. Untuk firmware-nya yang butuh bisa di-download nanti di deskripsi bos ya. Oke, sudahnya itu jangan lupa jangan dicentang barrel loadernya ya. Kita klik flash. Kita akan colok USB sambil menekan tombol volume bawah dan atas bos ya. Oke, proses flashing sudah berjalan. Kita tunggu saja sampai proses flashingnya selesai. Dikarenakan ini agak lumayan lama, jadi saya akan percepat videonya bos ya. Kita tunggu saja sampai proses flashingnya selesai ya. Proses flashingnya sudah selesai, bisa dilihat HP otomatis akan hidup logo Redmi tanpa menekan tombol power ya. Kalau sudah selesai, UT-nya kita tutup dulu, kita akan beralih ke HP-nya yang masih keadaan Redmi dan ada di bawah logo Android ya. Kita cabut dulu USB-nya. Sekarang sudah bisa keluar Miu. Kita tunggu saja sampai HP masuk menu. Sebelumnya kita pasang dulu board yang sudah kita buka tadi. Lalu kita pasang casing kembali ya. Oke, kita akan pasang sidik jarinya dulu.
sudah terpasang, sekarang HP sudah masuk selamat datang atau MIUI 12 ya. Oke, kita langsung saja next, kita pilih bahasa dulu. Kita centang, lalu kita next-next saja lewati. Kita lewati saja. Ada tanda akun kunci PHP ya, tapi video saya skip, saya akan buka kuncinya. Akun Google-nya, oke, sudah saya buka di sini, saya tinggal next-next saja. Seperti biasa, kita tunggu sampai proses masuk menu bos ya. Oke, sudah HP sudah hidup dan masuk menu. Kita akan cek apa kekurangannya setelah di flash ulang. Sudah aman ya. Kita akan cek basebandnya dulu. Oke, baseband sudah ada, berarti otomatis IME masih aman. Kita kembalikan kembali lagi, kita akan coba tes pasang kartu. Oke, kartu sudah terpasang. Apakah sinyal sudah oke? Sinyal sudah keluar. 4G-nya juga full. Berarti proses flashing-nya aman tanpa ada kendala ya, bos ya. Oke, kita akan cek dulu. Cek IMEI-nya. Oke, IMEI aman. Kita akan coba cek pulsa. Oke, cek pulsa juga aman. Berarti HP tidak ada kendala ya. Setelah di flash atau di program ulang. Oke, untuk file dan bahannya bisa di-download di deskripsi. Untuk bahan flashing-nya bisa memakai tool gratisan juga bisa, asal di pakai gratisan bos ya. Oke, sekian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe, karena subscribe itu gratis bos ya. Oke.